telepon kantor pemadam kebakaran untuk meminta bantuan. Jadi kondisi darurat. Halo, ini adalah kantor pemadam kebakaran. Ada kondisi darurat apa? Oh, tidak. Terjadi ledakan di pabrik. Kami meminta bantuan. Jangan khawatir, tim penyelamat kebakaran akan segera berangkat. Ada kondisi darurat. Bantu kami memakai seragam pemadam kebakaran dan bersiap untuk berangkat. Kebocoran zat berbahaya di pabrik. Kita harus Momo, kamu akan mengevakuasi kerumunan itu. Hank dan aku akan menangani zat berbahaya yang bocor. Temukan pekerja terlebih dahulu dan bawa mereka ke Terjadi kondisi darurat di pabrik. Ikuti saya ke zona keselamatan. Tolongin. Itu tanda evakuasi aman. Ayo cepat menuju ke sana. Terlebih dulu. Padamkan api dengan pipa semprot busa. Kiki, zat berbahaya masih di dalam pabrik. Kita harus mengeluarkannya untuk mencegah bencana lanjutan. Zat berbahaya bocor. Gunakan ganjal kayu untuk menghentikan kebocoran terlebih dulu. Zat berbahaya telah dipindahkan ke tempat aman dan pabrik sudah bebas dari bahaya. Tugas pemadaman api selesai. Apakah benar jika Hoho mengamati ledakan saat terjadi? Apakah benar jika Hoho mengamati ledakan saat terjadi? Kamu benar, luar biasa. Mengamati ledakan tidaklah benar. Apakah benar jika Whiskers tetap menjauh dari tempat kecelakaan saat terjadi kebocoran gas berat? Betul. Kamu benar, luar biasa.
Apakah benar jika Whiskers menutup hidung dan mulutnya dengan handuk saat ada gas berbahaya yang bocor? Itu bukan jawaban yang... Apakah benar? Bukan. Kamu benar.